wajar seharusnya menjadi standar dalam kehidupan tiap manusia. Karena manusia yang berhenti belajar sejungguhnya, dia belajar berhenti menjadi manusia. Ya, manusia adalah hakikat manusia pembelajar. Dia tidak mungkin lulus sepanjang kehidupan. Itu sebab hari demi hari, tahun demi tahun, tiap orang tercatat banyak atau sedikit pengalamannya. Pengalaman tak sekedar Anda bekerja di mana, tapi pengalaman keseharian dalam kehidupan berinteraksi dengan sesama menjadi sangat penting dalam catatan perjalanan kehidupan anak manusia. Mengapa? Karena keberhasilan Anda sangat ditentukan jejak rekam tindakan demi tindakan dalam kehidupan keseharian. Belajarkah Anda? Itu menjadi tanya yang penting untuk direnungkan. Ya, kita harus terus belajar. Karena jika kita berhenti sejenak dan mengevaluasi diri, seringkali kita tersentak karena menemukan kita tak bergerak maju dalam kehidupan, tetap berjalan di tempat. Kita bekerja 5, 10, 15, 20 tahun, tapi tak banyak perubahan karena kita tak pernah belajar kecuali mengulang kehidupan dari hari ke hari. Tak ada muncul prestasi yang menonjol dalam hari-hari hidup kita membuat kita abadi di posisi yang sama dengan ketika kita memulai. Hidup belajar itu standar hidup manusia, karena manusia memang adalah manusia pembelajar. Semoga Anda mempunyai standar kualitas kemanusiaan dengan tidak berhenti belajar. Ingat, kita harus menjadi manusia yang terus-menerus mau belajar dari semua aspek kehidupan. Pengalaman demi kepengalaman seharusnya memberikan pembelajaran membuat kita tidak terjatuh pada lubang kesalahan yang sama, tak mengulang kegagalan demi kegagalan, tetapi justru belajar untuk membangun keberhasilan demi keberhasilan dari puing-puing kegagalan. Tak berhenti merenung, apalagi kemudian meratapi hidup tak bergerak maju. Itu sungguh mengerikan karena hidup kita hancur sebelum kematian. Karena itu, jangan pernah cengeng. Jangan pernah duduk diam terpaku dan merenung diri tak bergerak maju. Hai anak manusia, belajarlah supaya kita tetap menjadi manusia. Hai anak manusia, belajarlah supaya kita mengalami perkembangan di dalam pertumbuhan perjalanan kehidupan. Hai anak manusia, belajarlah kecuali engkau sudah berhenti menjadi manusia. Jangan cengeng duduk diam. Tatap ke depan maju, belajar dari kegagalan, raih keberhasilan. Semoga engkau menemukan, engkau manusia pembelajar, karena memang sudah semestinya. Bersama saya, Big Man Sirai.